Menjelang saingan temasya para sukma Perak ke-19 23 hingga 28 November, Terengganu menyandarkan harapan kepada 9 yang disertai untuk merangkuk 68 pingat keseluruhan dan 28 daripadanya adalah pingat emas. Tanggungjawab diamanakan kepada 78 atlet bagi mengulangi pencapaian di Sarawak 2 tahun lalu berada di tangga ketiga. Pengurusi Jawatankuasa Pembangunan Belia dan Sukan dan Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO Negeri Wan Sukairi Wan Abdullah berharap atlet mampu membawa kejutan di Ipoh. Walaupun syarat baru yang ditetapkan dengan hak umur atlet tidak melebihi 45 tahun menyebabkan beberapa atlet yang berbakat tidak dapat bermain. Tapi kali ini dihadkan hanya kepada 45 tahun ke bawah sahaja. Dan ada atlet-atlet kita yang prospek emas daripada ini yang usia mereka telah pun melebihi 45 tahun. Jadi ini syarat barulah yang sedikit sebanyak mungkin ada orang kata mengganggu sikitlah kita punya pemutaran pingat emas. Pun begitu, insyaAllah dengan bakat-bakat baru yang ada yang bertambah daripada sebelum ini, kita mengharapkan agar paling-paling kurang ranking di tempat yang ketiga itu kita akan dapat. Beliau berkata demikian selepas majlis penyerahan bendera kontijen negeri di Kompleks Belia dan Sukan Kuala Terengganu. Kontijen turut disertai 51 pegawai terdiri daripada jurulatih dan pengiring. Lubuk emas Terengganu melalui sukan pimpong dengan sasaran 12 pingat emas.